Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Alia Daha. Edisi hari ini mau membuat rekening kentang ya Bunda, teman-teman. Dan ini kentangnya yang udah dikukus, kita haluskan. Lalu ini ada abon ya. Dan ini ada garam, penyedap rasa, telur, lalu lada putih, daun bawang, dan daun seledri ya Bun. Dan sekarang kentangnya kita haluskan dulu ya, kita ulek. Masukkan lada putih ya. Kita pakai bumbunya cukup simpel, soalnya kita mau pakai abon. Lalu garam 1 sendok dan penyedap rasa kita masukkan semuanya. Telurnya cukup 1. Lalu kita aduk. Masukkan dalam bawang goreng ya. Kita campurkan semua. Ini akan dipisah menjadi 2 karena mama saya itu nggak makan daging. Jadi yang rasa telur nanti sendiri, yang rasa abon sendiri ya, karena ini abon daging. Kita masukkan abonnya. Mana nggak enak ya, bergedel rasa abon. Biyungnya milu nonton, biyungnya milu nonton. Oke, sekarang kita baru kasih bulat. Atau ikut selera, lonjong pun boleh, bulat-bulat pun boleh, atau disendokin gini aja, langsung digoreng juga boleh. Ikut selera aja, dibikin kayak kue juga boleh, bunder-bunder gini, langsung treng-treng. Nah, treng-treng. Di minyak, sebabnya aku gak mau lengket di tangan. Seterusnya seperti ini ya. Sebentar. Ini kenapa tangan aku pakai minyak? Sebabnya kentangnya itu saya rebus atau dikukus ya, ini biar nggak lengket di tangan. Jadi tangannya saya kasih minyak biar nggak lengket. Kalau udah digoreng dulu kentangnya itu nggak lengket ya,
terima kasih sudah menonton. Jika berguna dan bermanfaat resep-resep daripada saya, silakan dicoba di rumah ya Bunda, teman-teman. Ini berkedel kentang ya sama abon, dan lebihnya telur itu tadi kita potongkan tempe lalu kita goreng dan gurih rasanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Ini tempenya, aku suka tempe. Nyam nyam nyam.